dehidrasi di dalam. Iya, dehidrasi, pusing. Ini sudah mulai keringatan. Dari mana, Pak? Dari Samarinda. Dari Samarinda. Sama keluarga tadi kayaknya? Iya. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Ini rombongan dari mana ya, pakai seragam, baju kaos warna biru abu-abu. Kayaknya rombongan ya tadi ya. Dari Teluk Dalam, Tenggarong Seberang. Teluk Dalam, Tenggarong Seberang. Ada acara apa nih, Pak? Acara reunian di Sanga-Sanga. Oh, reunian di Sanga-Sanga, reunian alumni SMP. Wah, udah sepuh, Pak ya. Alhamdulillah bisa ngumpul lagi sama teman-teman lama. Makasih juga udah mampir di sini di pemandian air panas Mahkota Dondang. Gimana perbedaannya dengan di terapi air hangat tadi di kolam air hangat? Lebih nyaman ini sih, Bu. Lebih nyaman? Iya. Ada niat enggak mandi lumpur? Enggak. Kalau saya ada. Suruh menang. Saya ada sih. Menang. Nah, Bu. Ngononnya pantas sih kalau pokoknya ada yang micet-micet. Jut. Jut ini. Ibu kenapa terpaku di situ, Bu? Ibu sakit kok. Berani-berani takut ya, Ibu. Ibu kalau merasa takut berendam di lumpur, Ibu cukup lumpurnya aja dioleskan, ambil bisa di situ aja. Lumpurnya aja dioleskan. Ibu mau di ngumpul di sana boleh. Ya. Ngumpul di sana. Dari tadi kayaknya ragu-ragu. Iya, takut, Mbak. Lumpurnya aja boleh di ini. Di lu diolesin di kaki. Kalau mau ngumpul sama yang lain sana. Guys, kita lu berdua bisa masak semua, guys. Bapak ini kayaknya udah 4 kali ya, Pak, ke sini? Sudah banyak kali saja. Oh, sudah banyak kali, berarti udah lebih dari 4 kali. Hari ini bawa rombongan keluarga dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebagian berdomisili di Mangkupala, Samarinda. Jangan diangkat, Bu Haji. Panas betul. Ambil aja. Ambil aja lumpurnya, taruh di aja. Lumpurnya tempelkan aja di lutut yang sakit tadi. Bagian lumpurnya ambil aja, Bu. Berapa meter sih dalamnya ini, Mai? Satu badan. Tak terbatas. Dalam. Kira sampai. Dalam. Gimana, Ibu, dari tadi berendam kayaknya menikmati banget rasanya. Ini sudah ringan dikit. Ya bagus ya, emang ya enak. Enak rasanya, makanya kita kalau di sini tuh harus santai, relax. Iya relax, jangan kayak kaget. Siapa tadi yang kaget turun naik pertamanya perempuannya agak panas sekalian memasuk, sudah hampir setengah badan ini. Rombongan keluarga. Iya, macam lagi bintik mendre pak tak buta ki, ada bisa mata si anak. Gimana, Pak? Kayaknya keringatnya sudah bercucuran. Keringat sekali. Enak. Gimana? Ya boleh kenyang. Sama motor lo. Tahanlah 2 jam sudah. Sampai berkeringat nah. Pada bagaimana nih mimpi hasilnya? 2 jam sudah itu nah. Lumayan juga keringat ya. Kamu yang kunci bisa langsing. Langsung sudah langsung. Haji Lina langsing sudah aku nak. Orang cacingan turun bisa ular-ularan. Orang cacingan kesini keluar semua ular-ularnya. Betulan. Adila. Adila. Kolesterol ini kena panas. Kolesterol kaki aja yang terbakar. Sama aja kalau di empang. Boleh ini, Pak, berbagi pengalaman setelah terapi lumpur berendam lumpur sebadanan. Pertama ya, Pak, berendam lumpur? Pertama.
Jadi biarkan aja dulu tenang. Nanti Pak sekitar 15 atau 20 menit naik dulu Pak ya. Naik dulu kalau sudah banyak keringatan kan jangan sampai pusing. Minum dulu biasanya. Iya, naik dulu baru turun lagi. Jangan lebih dari 20 menit karena kan takutnya nanti dehidrasi di dalam. Iya, dehidrasi, pusing. Ini aja sudah mulai keringatan. Dari mana, Pak? Dari Samarinda. Dari Samarinda. Sama keluarga tadi kayaknya? Iya. Keluarga mandi air panas aja situ. Iya, makasih Pak udah ke terapi lumpur. Nih ada pengunjung lain. Mas sore Pak. Dari mana Pak? Dari Samarinda. Makasih udah mampir di sini. Jadi Balikpapan. Makasih dari Balikpapan. Jadi di sini Pak area terapi lumpur hangat. Jadi Pak di sini tadi pakai baju tuh. Terapi lumpur hangat itu dia khasiatnya itu pertama melancarkan peredaran darah. Jadi dengan peredaran darah lancar bisa menyembuhkan rematik, yang kolesterol juga katanya mereka enak badannya ringan habis ini. Apalagi kalau cuma pegel-pegel. Buktikan kamu bisa begini. Kalau ndak mau nyoba badan berendam kaki aja cukup. Coba dululah berendam kaki. Udah mumpung udah di sini. Dicoba dulu Pak. Apa rasanya? Sakit memang. Tadi sakit kakinya ndak tahan. Sekarang gimana, Bu? Enak. Tapi udah bisa berendam ya. Panas gara-gara rasa. Perih, karena memang lututnya memang sakit. Memang lututnya sakit. Sakitnya. Bu Haji ini gimana? Tadi tangan tante ini. Enak pada tunggu saku ibu lu kebenak. Enak ya tadi berendam tangannya di lumpur. Karena ini sering sakit. Sering memang. Bisa aja lumpurnya dioleskan juga di tangan. Akan sama majira. Kayaknya ini terakhir yang turun ya. Yang ini mana? Belum dari ya, tadi terakhir ya. Tuh, terakhir dia berenang. Baru dia mau rasakan. Oh, kalau baru tuh. Kalau aku pindah di situ di sini. Ayo kita mandi dulu. Siapa? Mandi yang apa? Aku. Woi, dia enggak tahu itu di mana. Ada celana di. Enggak ada, aku bawa ganti baju. Baju ganti. Haji Sik itu perutnya. Siapa, Bu Haji? Itu suami saya. Sakit perut. Iya, aku bilang bapak aku panggil bagus sini. Bagus berendam di sini. Kayak itu tadi. Nah, coba kalau mau lihat di belakang sana ada bapak-bapak yang terapi berendam lumpur itu caranya terapi berendam sebadanan. Kepalanya di. Ada menurut itu. Itu nah kepalanya. Jadi kalau orang yang mau berendam begitu lebih bagus. Satu badannya. Iya. Satu badannya terapi lumpur ya Pak. Mandi lumpur. Lebih bagusnya Bapak lebih maju lagi, jadi bebantal di lumpur itu lebih bagus. Lebih ke sini, geser. Nah, gitu. Jadi sekalian aja kepalanya baring di lumpur. Lumpurnya jadikan bantal. Pak. Selamat siang. Sama keluarga ya Pak ya kesini. Makasih Bapak udah mampir ke sini. Dari mana Pak? Samarinda. Katanya tadi taunya di sini ada terapi lumpur hangat dari postingan teman di Facebook ya. Facebook betul. Ya, makasih dengan adanya media sosial, Bapak tahu beritanya ada di sini terapi lumpur. Gimana Pak? Setelah berendam beberapa menit? Enaknya kayak jalan di negeri. Memang terasa. Pertama terasa panasnya. Nah, terus setelah itu? Masih belum tahu lagi. Belum ini ya. Ini baru mungkin baru tahu. Masih ya. Teruskan aja Pak ya. Iya. Makasih Pak. Ini ada ibu dan anak-anaknya. Ibu gimana Bu? Kan tadi kakinya katanya sakit bagian lutut. Gimana sekarang setelah di terapi lumpur? Belum ada anaknya sih. Kita masih anak kan?
Enggak, maksudnya kanker. Ketika berendam itu apa yang ibu rasakan? Oh, ini pertama kan agak panas kan? Iya. Masuk kaki ke sana ya. Udah biasa gitu? Iya. Ya teruskan aja bu ya. Iya, iya, makasih. Sama keluarga. Iya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat setelah terapi di sini. Amin. Panas apa hangat, Bu? Panas. Ibu tambah goyang-goyang tambah panas, Bu. Iya, tambah panas, tambah naik ke diam, bawah. Nah. Diamkan aja kakinya, didiamkan, jangan digoyang-goyang. Jadi enggak terlalu panas dia. Biarkan beradaptasi. Selamat sore, mbaknya dari mana nih? Samarinda. Makasih rombongan keluarga ya. Jadi caranya gini, masukkan kaki pelan-pelan ke dalam lumpur, jangan digoyang. Biarkan beradaptasi setengah menit aja dulu beradaptasi. Jangan digoyang. Dia kalau digoyang panas. Jangan gerak. Panas di dalamnya. Jadi kalau sudah di dalam itu diamkan aja. Ini tangan, Bang. Ya, celup, celup juga. Itu taruh di kantongnya aja. Orang kita sudah masuk sini tuh ada itu. Sur, mata kantor. Aku mau coba penyembuhan, nggak bisa-bisa. Gimana, Pak? Udah beberapa menit, kayaknya gimana? Ya, enak. Enak. Enaknya pakai banget, Pak? Banget. Enak banget. Sampai nyata hangatnya. Coba kamu paling bawah. Ini sudah paling bawah. Gila, panasnya. Assalamualaikum, selamat sore. Adek dari mana, Dek? Mendet dari Balikpapan. Oh, makasih. Dari Balikpapan ya. Makasih. Oke, makasih. Sini yuk. Yuk, sini. Ada recommended dari pengunjung dari Balikpapan nih katanya. Makasih banget, ibunya lagi juga lagi hamil muda. Mudah-mudahan dengan terapi di sini peredaran darahnya lebih lancar. Si Ade juga berani main lumpur. Bapak, ibu dari mana, Bapak? Dari Samarinda. Makasih udah nonton. Nah, gimana? Beda kan dari sebelah sana? Iya, lebih hangat sih, lebih hangat, lebih enak. Lebih enak. Makasih. Sudah tahu panas disiram-siram. Ini bapaknya juga dari Samarinda, Pak ya? Dari Samarinda. Adik-adiknya dari mana nih? Balikpapan. Balikpapan. Makasih. Oh, iya, iya. Udah mampir kesini. Panas. Dek, kalau di situ sumber air panas. Ya, pindah ke sebelah sana, Dek. Sebelah sana, jangan di sini. Jangan di sini, sebelah sana aja, Dek. Di sini sumbernya. Pantes panas. Ikutin Om yang sebelah situ. Ya, duduk, udah duduk pelan-pelan. Nanti penasaran sampai rumah kenapa kada berendam. Nah, Bapak asik main lumpur dari tadi. Iya. Mengulang lagi katanya dia. Iya, sebentar. Belum 20 menit, Mama. Nah, sebentar. Kayaknya ada 20 menit lagi. Kayu, Bu. Kayu hancur. Enggak ada kambing di sini. Ibu, sudah berendam kaki semua. Gimana, Pak? Turun naik pindah-pindah tempat dari tadi? Ah, lebih mantap lagi di sini. Lebih mantap. Lebih panas di sini. Yang panas di situ, kan? Sama aja kok. Enggak terlalu. Panas-panas gimana? Bu Haji, gimana Bu Haji? Panas-panas aja.
enak kalau udah itu. Ini enak-enak sedikit yang tadi keturunkan panas itu. Enggak tahan. Nah, kalau orang gula, aku gula. Nah, gula bagus, Bu. Jadi kaki itu kalau sudah selesai di sini, sudah habis terapi, enak jalan. Eh, ini nah. Beda kan sama orang gula sama. Iya. Enggak, kalau gula kan enggak enak kan kaki. Iya. Kayak nah, enak banget. Habis dari sini. Gitu semua, guys. Orang-orang, guys, mandi lumpur, guys. Ibunya berendam di lumpur hangat. Ibu ada keluhan apa, Bu? Sarap kejepit di bahu. Sarap kejepit di bagian bahu. Mudah-mudahan dengan terapi di sini bisa mengurangi sakit Ibu. Amin. Tapi saya juga acungin jempol untuk keberanian Ibu nyoba. Si bapak juga sang suami dengan setianya, cie. Yang lain jangan ada yang iri ya.